Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bunda mau goreng rengginang sayang. Ini goreng rengginang. Ini minyaknya sudah panas sayang. Ini goreng rengginang ini. Tak coba dua dulu, tiga dulu sayang. Soalnya rengginang ini tebel-tebel. Tebel-tebel terus. Tadi sudah tak jemur sih. Satu hari. Nah, semoga mekar ya sayang. Ini kayaknya enggak patek mekar sayang loh. Seperti ini. Oh iya, enggak pakai mekar sayang. Soalnya tebel-tebel enggak. Rengginangnya itu tebel-tebel gitu loh sayang. Kalau tipis kan mekar ya. Padahal ini sudah tak jemur sayang loh. Gak patek mekar. Nah, gimana sayang? Gak patek mekar lah seperti ini cuma mekar ya. Cuma separuh ini mekarnya sayang. Biasanya kan besar-besar gitu ya. Aduh, gimana ini kok enggak mekar sayang? Padahal sudah dijemur sayang. Coba yang buat itu tipis-tipis gitu loh. Kalau tipis itu mekar sayang. Ini tebel-tebel. Oh, tebel-tebel banget. Hampir ini loh tebel-tebel itu sayang loh loh 1 senti tebel sayang loh ya tebel banget. Semoga nggak alot ya sayang. Semoga nggak alot ini tapi gimana ya mesti yang alot ya sayang. Aduh. Muka-muka gak alot Kalau rengginang Sumenep itu yang ada lorjuknya itu kan tipis dan tertata rapi seperti dibuat seperti mangkok-mangkok gitu sayang ya. Kalau ini sembarangan tebel-tebel bisa. Aduh. Kalau rengginang lorjuk itu loh sayang yang dari Madura. Oh, itu enak itu sayang. Dan tipis, terus tertata rapi. Ada lorjuknya, aduh enak itu. Jadi kalau digoreng itu mesti mekar. Bentuknya seperti mangkok mengembang bagus. Rasanya juga enak, aduh. Saking jauh-jauh belinya sayang. Di rumah Bunda nggak ada yang jual. Itu di sana loh ada banyak sayang di Suramadu itu loh di jembatan Suramadu itu di mana tuh Bangkalan ya nah, itu banyak itu pokoknya nyebrang Suramadu dulu baru kalau sudah nyampe ya itu di kota Bangkalan itu di ujung-ujung jembatan Suramadu itu banyak yang jual itu rengginang lorjuk itu enak sayang. Mekar dan enak rasanya ada lorjuknya juga ada petis-petis di sana banyak petis-petis itu loh sayang petis ikan yang merah itu loh petis tongkol ya dari tongkol itu dibuatnya begitu sayang sakingnya jauh dari rumah Bunda sayang coba ke sana beli ya Bunda suka itu sayang rengginang lorjuk dari Madura. Gak tahu ya kenapa ya kalau makanan Madura itu enak-enak ya sayang. Enak-enak. Mungkin dari tangan-tanganannya ya.
katanya itu, oh teko tangane ku enak-enak nek masak dari tangan-tanganannya, begitu sayang. Memang enak sedap ri sayang, makanan Madura itu semua enak-enak. Enggak ada yang mengecewakan. Sotonya, rengginang lorjuknya, petisnya, terus tahu teknya, wis pokoknya enak sayang. Lontong tahu itu juga enak. Cakenya juga enak, cake itu loh sayang. Cake itu khas masakan Sumenep itu, enggak tahu yang di daerah lain mungkin ada ya. Di Jawa enggak ada sayang. Cake Sumenep itu wis talah, enak sayang. Kaldunya, soto Maduranya. Terus pokoknya makanan Madura itu enak-enak sayang. Saking itu tempatnya jauh dari bunda sayang. Aduh, kalau naik mobil itu berapa jam ya? 2 jam baru nyampe itu. Begitu sayang. Wes lah, Kak Mekar menit di PP mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini dapat segini sayang. Dapat segini lah setengah toples ini. Sama ini sayang. Wes. Besok lagi, besok ini jemurnya tinggal separuh mau dijemur sayang lo, tebel-tebel lo sayang. Oh ya, tebel-tebel lo, ngerai kemekar ya. Wis sayang. Ah, udah banyak ini. Moga-moga kalut ya sayang. Tuh kalau alut itu gimana ya. Oh sudah dimatikan kompornya. Wis. Wes sayang, jangan nangis, ojo alot-alot ya. Sudah sayang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya ya sayang ya. Ini goreng rengginang, gak mekar. Mekar cuma separuh sayang. Tetap seperti mentahnya itu lo, gimana ini? Kok panganannya alot sayang, waduh lu tetap nggak mekar sayang. Ini bunda punya kerupuk udang, ini kerupuk udang. Nah ya sayang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icip sayang kalau mau sayang, ini nggak mekar ini, aduh gimana ini.